Okay, kita kembali lagi dalam unboxing. So, ini adalah parcel yang saya dapat hari ini. Okay, mungkin anda dapat teka apakah benda ini. Dan di samping laptop sebelah kanan saya. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, jom kita unboxing parcel ini. Salam NHA channel di sini. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang datang ke channel ini, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi anda. Ini adalah parcel yang saya dapat hari ini. Okay, ini adalah bungkusan dia, kita nampak. Okay, dan sebagainya. So, tanpa meninggalkan masa lagi, jom kita buka parcel ini. Okay, senang saja kita buka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, as dia nampak ni adalah daripada S18 laptop cooler. Okay, so ni adalah muka depan dia. Dia nampak tak? Okay, muka depan dia S18 laptop cooler. Tapi tak ada apa-apa. Okay, so yang ni dia ada color green, red dan blue. Okay, so dekat sini tak ada apa-apa. Okay, jom. Dan kita kat belakang ni dia ada 3 color. Dia nampak blue, red dan green. S18 laptop cooler. Okay, so kita nampak ni adalah screen punya apa orang kata cooler punya. So dia ada 4 4 speed fan dan adjustable lah dia nampak. So tanpa menyelahkan masa, jom kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni adalah dia, kena nampak. Okay, so kita buka. Ini yang kita dapat, cooler dan satu lagi USB. Okay, kita letak tepi dulu kotak dia. Okay, saya pun dah buka tadi, unbox tadi. Ni adalah dia punya cooler. So ada dia ada 4 fan, 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan cuba, baru kita akan nampak apa dia punya speed. Ni adalah dia punya screen kecil. Okay, so dia ada plus, minus dan ni lah untuk button on off. Okay, so dia ada ni adalah adjustable. Okay, so dia ada ketinggian dia lah. So kita boleh letak berapa kita ketinggian, ketinggian yang kita nak. Okay, supaya laptop ni apa dapat, apa orang kata ni lah untuk letak ni tempat besi dia. Okay, kita letak, kita adjust lah berapa ketinggian ataupun berapa level yang kita nak. Ada 1, 2, 3 dan 4. Okay, so kita cuba flat sahaja. Okay, ni adalah USB, nampak tak? Okay, kita akan cuba pasangkan dekat laptop. Ini dia boleh buka lah. Okay, Bluetooth turunkan. Okay, so kita akan cuba pasang dan test. Okay, ni ada, dia ada dua, dekat belakang dia ada dua USB. Nampak tak? Satu, dua, satu, dua. Okay. So, kita masukkan USB. Okay, saya akan cuba dengan laptop sebentar. One eternity later. Okay, so kita akan cuba pasangkan cooler kepada laptop. Okay, so yang ni adalah monitor screen dia. Okay, ni adalah tekan button on off. Okay, ni adalah U3. So kita akan cuba daripada rendah terlebih dahulu untuk kita punya setting mengikut kesukaan kita. Okay, dia ada U1.
Okay, dia ada U2, dia ada U3, U4, U5, U6. Okay, dia ada sampai U1 sehingga U6 sahaja. Okay, so kita akan tengok kipas di bawah laptop sekejap lagi. Meanwhile. Okay, ni adalah cooler yang saya dah unbox dan review tadi. So, dia ada satu kipas besar, dua, tiga kipas kecil, ada dua dekat tengah-tengah dan satu lagi kipas besar. So, dia ada empat kipas, satu, dua, tiga, empat. Okay, kita cuba letakkan semula laptop ni dekat bawah. Okay, so sekarang dia punya screen adalah U6. So ni memang ni lah kita boleh setting lah mengikut kita punya apa yang kita nak lah. So best lah kita kalau kita nak main-main dan cuba setting. Okay, kita, kalau kita nak kurangkan tekan turun lagi, tekan tolak U5, U4, U3, U2, U1. Okay, so kita boleh tutup, kita boleh control lah. Okay, memang terbaik lah. Dia masih nampak lagi berapa ni dia punya screen lah. Okay, sampai di sini sahaja untuk unboxing S18 laptop pula. Seperti yang nampak, okay, memang senang lah kalau kita nak setting dan sebagainya. Okay, jangan lupa support NHA channel, subscribe NHA channel. Sehingga kita berjumpa lagi pada next video yang datang. Sudah tengokkan, subscribe lah. Bye. Assalamualaikum.